Tribuners, kami informasikan berita perakiran cuaca di wilayah Malang Raya, Minggu 12 November 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah. Pada pukul 1 siang sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berkabut. Pukul 7 pagi sampai 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berkabut. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan kembali berkabut. Pukul 7 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Pukul 1 siang sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan turun hujan ringan. Pukul 7 malam sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berkabut. Suhu di Kota Batu berkisar 17 hingga 26 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.